aku sesuatu kalau apa daripada gaya rebutan. Tak weh nih, kenapa aja di gaya rebutan kayak gitu? Khususnya buat mas-mas ya. Nah, kalian rebutan cewek itu untuk apa sih? Lah cewek orang belum ngerokok, iya sih ngalih, boleh lihat nih. Nol, orang aja boleh eh, kan? Dan kalau ada sama mas, tapi itu mbak, aku sepatu sayang, aku patung cinta. Ah lah, rugi lah musuh nak. Orangnya terlalu, anu, terlalu sayang, terlalu cinta lah. Belum kan gue cinta. Aku dilirik kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vin Gavin Jai. 1, 2, 3, come on. Hari ini saya kelaparan pemirsa. Aku harus memangan KFC. Kan Tuki Fried Chicken. Jadi tulisannya kan Kentucky Fried Chicken. Belum beli belum bisa. Tapi kok ayamnya nanti hilang ya? Colong ya? Ayamnya colong dari sisi kah? Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Aduh, lu gak tau rasa pencicilan hari ini. Apa lu gue ya? TikTokan baik atau? Karena saya lagi demam TikTok. Kunjungi TikTok ucah Kevin underscore Chai. Promosi. Berapa promosi sih? Nah, kalau mau kunjungi ya, pencicilan. Siapa sih? Boleh. Ya tunggu. Eh, ini apa aku ya? Tunggu ya. Ya tunggu aja. Sendoknya masukkan mulu. Ah, makanannya KFC kayak gini. Tunggu, mau kufan. Itu tunggu di sini mau kufan. Sukanya sampai adem gak? Untuk you. Paham? Aku biasa sama kondo gelut kuda. Ya. Dia mendelik. Dia mendelik. Tak sih gak koloran deh. Aku lagi nggak ngoponi ya. Lagi nggak ngoponi. Cuma apa bedanya ngoponi ini orang ya berdua ya? Ayamnya benar-benar kriuk, kriuk, kriuk. Arab, nyawangnya Arab. Tapi pedungnya, saya kuat-kuat lah. Kayak Roxy, makan kuat-kuat. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di Indonesia? Musim apa saiki? Kayaknya musimnya corona masih belum stabil. Sik panggah wae rai. Iki ini musimnya tawuran. Iya. Apa sih? Biasa. Iya. Apa? Ya ya ya. Masih krungu para bingi kae di Hong Kong. Sempat ada kabar ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Ya minggu yang lalu lah. Ya beberapa hari lah. Itu ada mas-mas PKI Hong Kong. Yo mas-mas, yo mbak-mbak. Ora, mas-mas. Dari rebutan salah kabarnya sih, aku mau kabar dengar-dengar kabarnya gitu. Rebutan cewek, guys. Tapi kan pas paginya kan nempel BB kan. Kan terus siangnya pasarnya kan ning mangkok kan para ciwi-ciwi. Cewek-cewek ono ne. Aku berarti kudet. Kurang update. Yang tak ngerti cuma cowok-cowok yang ada di kelas lebih di itu tawuran satu orang dikeroyok sama mbok wong piro ae kan. Terus akhirnya ada ibu-ibu penyelamat. Karena ibu-ibu itu dipisah dulu. Ngaleng ngaleng ngaleng. Akhirnya bubar.
Terus lagi sore ini neng mongkok. Neng mongkok ya ngono. Cewek-cewek tapi. Cewek-cewek tawuran, boh rebutan mongko. Eh, dipikir lanangnya tukaran, tawuran, rebutan cewek lah mesti. Terus ganti ceweknya kemarin rebutan apa? Rebutan lanangan lah. Ya enggak tahu sih. Terus aku kalau gue rebutan apa? Enggak tahu apa, gue rebutan panganan. Panganan gue sering dintek nih dari guys. Enggak. Baman gue Siti. Ngapa gue ngono? Iya. Ora lo. Ora ning Hong Kong, ora ning Indonesia. Taiwan, pernah dengar juga Taiwan? Ono sing rebutan ono sing dulu juga. Cuma wis tak kejeli ya. Mana? Iya kuwi tekku. Nah, yo kan, guys. Ayamku dicolong, guys. Nah, dulun. Nah, ya. Nah, lanjutkan. Ayamku kuwi nganyar. Yo ngono kuwi. Aku sesuatu kalau apa daripada gaya rebutan tak weh nih ngapain sih di gaya rebutan kayak gitu kok cewek bareng ngapain rebutan cewek ah ada boleh apa rebutan cewek apa yang udah cewek liat ini juga boleh oke boleh ya namanya yang Hongkong cewek ya oke yang penting ini enak nih gak sih gak kuyon ya maksudnya kan kalau apa cewek di gaya rebutan itu untuk apa. Coba pikirlah, saya ini wong lanang, khususnya buat mas-mas ya. Kalian rebutan cewek itu untuk apa sih? Lah cewek ora gelem karo kok iya wis ngale, golek liyane. Ngono lho. Ora ana cewek liwa ae. Kan kalau ana sing ngomong, "Tapi to Mbak, aku kadung sayang, aku kadung cinta." Halah, rugilemu sunat, Bro. Kada guyu kowe, kada. Cinta sayang. Rasane. Kayak sunat. Yo. Mun cewek kok gawe rebutan. Nah, aku sing juga sing ora tau digawe rebutan nah, ya ora sombong. Ya itulah pokoknya. Aja kita di negara orang itu ya. Kita pokoknya punya niat kita itu di sini untuk apa sih? Untuk kerjaan. Kerja ya udah, kuat-kuat kerja. Terus kalau mau nyari hiburan, ya nggak apa-apa sih, nggak sah-sah saja nyari hiburan. Arep dolan kerutukan rono kerutukan ini nggak masalah. Tapi yang penting ingat tujuannya. Terus hindari hal-hal negatif seperti itu, nggak ada gunanya. Selain nama baik Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia itu jelek ya. Ya kan nggak baik juga dipandang orang Hongkong kayak gitu. Ngapain sih? Niatnya kerja, ini apa pada tawuran bareng. Jadi kan namanya tuh jadi jelek gitu. Jadi khususnya buat ya mbak-mbak, mas-mas sehingga ini bikin onar kayak gitu ya. Lah iso dilereni lah. Jangan kayak gitu. Kalau ada masalah, ada apa-apa gitu kan bisa dibicarakan baik-baik. Soalnya kan sing orang ngerti kan malu-malu. Iya, kok akhirnya malah pokoknya masih kan aku mesti tansam kabeh. Mikirnya ah paling pembantuku ya kayak ngono nih Joko senengane kuraan kayak ngono gitu kan. Terus saya apa ora jelas kayak gitu. Kan jadi jenenge elek lho. Terus pokoknya kembali ke tujuan awal kita di sini kerja ya udah kerja kualitasnya mau nyari hiburan ya nyari hiburan tapi jangan seperti itu kayak masalah cewek sah mati satu tembus seribu sah gampang orang saya terlalu anu terlalu sayang terlalu cinta lah bodoh kan gue cinta aku dilirik ya aku kan mangan tapi ya malah kesel ya udah cukup sekian panganan gue bisa oke sebenarnya tapi aku lagi malas gue tak terus nih menemani. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau mungkin omongan saya menyinggung teman-teman semuanya. Maafin ya. Kan niatnya baik ini hanya ingin saling mengingatkan saja. Ya udah terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Nanti akan aku balas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I want nobody but you. I want nobody but you.